waktu terbaik untuk bersedekah. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, di bulan Ramadan. Apabila Jibril datang menemuinya, tatkala itu beliau adalah orang yang lebih cepat dalam kebaikan dari angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah di hari Jumat. Hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat, mari kita perbanyak sedekah kita hari ini.